Dima'ah. Batal atau tidak wuduk orang terpijak tahi. Dah batal wuduk. Terjunlah tahi, tak batal lagi. Kerana yang membatal wuduk, pak kara saja. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam kuku kita ada sisa makanan atau daki, kita ambil wuduk atau mandi wajib, sah ke tak? Kuku ni dia ada dua. Yang pertama, yang terangkat daripada daging. Waktu bit jala luar tu. Maka di bawah tu wajib kena buang. Baru sah mandi junub dan mengambil wuduk. Kalau kita kerak sampai dengan daging dah, kemudian ada pada celah-celah tu, hak tepik-tepik tu, dima'ah pada syarak, tidak dikira zahir lagi. Soalan seterusnya.